senamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini di tanggal 18 di hari Sabtu. Ya, seperti biasa sih kalau di hari Sabtu saya huntingnya di Pasar Bawah Kamba. Sekarang jam 8 lewat 7 menit nih. Apa kabar nih dengan namanya? Oh, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan rezekinya dilancarkan. Nah tuh Bang Ajo kreatif. Mantap. Yang udah masuk bus pertama nih ada NPM. Nah, ikilah perusahaan Minang yang eksekutif plus. Jadi barusan saya tanya nih sama Bapak tukang parkir, bus yang udah masuk apa aja? Baru NPM ini katanya ya kan. Nah, kita tungguin bus lainnya bakalan masuk yuk. Bara. Ba, bela. Ba, bela enggak? Ala bela. Amo pagi lo lo dunia masuk ale je. Lah udah minta kok enggak satang di yo. Datang-datang di Kelapa Bau Kambar. Nah, ini bus kedua Transport Express Jaya. Dan ini dulunya berjulukan Bintang Film Parma ya, kalau enggak salah. Iya benar. Sergio. Ini. Hati-hati. Agak mundur, tolong mundur. Agak belakang, Wan. Balik kiri kuat. Penumpangnya rame ya kan. Jadi kalau transport yang eksekutif ini, yang X-nya Bintang Film Parma, Nenek Mama ya, kelas Nenek Mama.
Oke, hati-hati buat Transport Express Jaya. Nah, itu tuh Kumarang Jaya bus ketiga yang masuk ke Kota Pekanbaru ya hari ini di tanggal 18. Nah, mungkin lagi menaikkan penumpang dulu tuh di agen ini ya. Biasanya sih kalau Kumarang Jaya menaikkan penumpang di ini ya, kalau penumpangnya di dalam nggak ada nih dia mundur. Sekarang ada mungkin ya di agen satu lagi yang Jaya maju. Udah lewat. Udah lewat. Udah putih maju. Kata ulang. ANS bus keempat tadi yang pertama yang udah masuk ada NPM Transport Kumarang dan ini ANS bus keempat yang Executive Class. Nah, jadi kalau mobil yang parkir di sini bisa nggak bisa masuk. Pada menunggu ya kan. Ya,
Nah, tadi sama-sama kita lihat dan barusan ya, kalau ada misalkan kendaraan nih yang parkir di sini ataupun di daerah yang listrik inilah, jadi bus susah buat masuk, jadi harus muter-muter dulu, mundur-mundur gitu ya kan. Ini habis, kayaknya habis macet tadi ya, berhenti tadi ya, makanya rame nih. Dan seperti biasa, kalau bus ANS-nya udah masuk nih, berarti nggak ada lagi bus yang bakalan masuk di daerah Pasar Pocampa ini. Lantaran ANS ini bus yang terakhir ya. Dan seperti biasa sih ada 2 unit, yang masuk baru 1 unit, yang Executive Class, tinggal yang Royal Class ya, yang belum masuk. Kelayan, inilah hunting saya dari Sabtu di tanggal 18 di Pasar Pawah Kamba dan berbagai macam momen tadi ya. Dan barusan tadi yang Royal Class-nya udah lewat tapi nggak masuk ke dalam. Ini yang Executive Class yang barusan masuk. Okelah, kurang dan lebih saya minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.